Halo guys, saya Danzel. Langsung saja kita melanjutkan gameplay The Sandbox Alpha Season 3. Nah, di video kali ini ya, kita bakalan masuk ke dalam map The Quest of Triloga Sky Ruin Arena. Di sini ada 9 quest dan 9 ethos point yang bisa kita dapat. Langsung saja kita masuk ke dalam play. Oke guys, kita masuk ke dalam mapnya Sky Ruin Arena. Kayaknya keren musiknya nih. Seal Saka Stiti. Ya, kita bicara dengan itu deh. Interaksi dulu deh. Hello, it's me, Vitaya. Apa kita harus steady guys? Hadap sini dong ya. Lantas, gue jadi teringat kayak Avatar ya. Kita bicara dengan dia atau gimana? The Abyss Serpent strike fear into the village destroyed. Kita disuruh kemana? Kita bicara dong. Oh ya, jalan dulu dah. Kita dikasih Nax Sword. Ada lagi Go of Dead. Masa cuma itu doang? Kasih apa kek? Apa? Armor Shield gitu ya. Ini apa ini? Sapaya The Star Garden. Ini NFT nya keren juga sih artnya, tipe-tipe apa art hutan gitu. Eh, gue masuk kemana? Di piranha kah? Iya dong. Loh, bisa kita pukul ikannya. Ikan apa namanya? Mau paca. Guys, apaan tuh? Anu, kok namanya Anu Sword ya? Aura 50. Ini local only access here minus 50. Kayaknya itu lebih bagus deh, itu bagus deh. Ini nggak ada powernya, ini ada powernya. Gak sangka-sangka ya, ternyata ada kayak gitu-gituan. Sini deh. Can save. Oh, ini tempat kita save sama heal. Jadi sini kita nggak bisa apa ya, nggak bisa respawnnya. Ini deh. Ada sesuatu di situ. Oke, ini armor kayaknya tuh. Armor guys. Keren. Apa sih ini ayam? Keren loh. Berarti kita harus mencari armor ya. Oke, kita cari armor. Jadi kalau nampak armor ini,
Oke, okay, nice. Sekali. Aduh, enggak kena. Mantap. Sekali tebas, dua ekor kena. Ini lagi. Sial. Mantap sekali. Lagi. Ini apa sih nih, mengganggu aja nih. Kalau lagi mau bergaya juga, udah guys. Keren. Keren sih. Tinggal cari baju sama sepatu sama helm. Dua kali hit ya, dua kali hit. Di atas ada item kayak tadi ya, nggak bisa tembus ya, pohon nggak bisa diinjak. Apa itu? Itu lagi ada item. Guardian Helmet. Wis, keren. Tinggal apa ya, armor sama sepatu ya. Ini tanki masih. Dia menyatu dengan topi gua ya. Keren sih. Gua bisa ke atas. Fang. Ya kalau Tower. Mana? Do I have to find piece of Yaksa armor? Mana tuh? Turun kayak jatuh deh. Bikin pusing ya. Mana nih? Oh, ada jalan di sini, guys. Oke. Okay. Okay. Ajar dulu. Sama defense-nya bertambah. Tinggal satu lagi ya, sepatu. Tepat-tepat belum dapat sepatu nih. Ini keren sih. Jadi kalau lihat karakter full armor itu kayaknya keren. Baik, kita disuruh balik lagi ke atas nih. Oke. Mungkin kita disuruh full armor dulu baru bisa. Loh, hidup gue gak bertambah loh. Wah, ada bertambah cuma lama ya. Iya. Udah lah. Tangan mulu balik. Loh. Ternyata ada jalan rahasia di bawah. Heal-nya lama ya, nggak kayak dulu. Dulu kan
Ah, susah nih. Astaga. Wah, ini jatuh langsung mati gue. Susah banget nih. Bisa di-kill deh. Gak bisa di-kill. Gue harus manjat. Ada pagar yang tipuan. Astaga, itu pun gak bisa diinjak. Sungguh GG sekali. Astaga. Dek, gua harus kesana kayaknya. Kameranya ini sebenarnya agak bikin pusing ya. Lama kayak gini nih. Loh. Tadi bisa lewat tanah. Sekarang malah gak bisa. Kamera kalau deket ke kiri kanan nih. Astaga, ternyata di sebelah kiri. Tadi bisa lewat padahal. Aneh. Bolak-balik jadinya. Nice. Apa yang dibuka? Oh, itu tempatnya. Cara gua kesana gimana? Tadi gua kan kesana. Ini kenapa sih? Kok gak ngikutin gua mulut? Maybe Kenkai can lift me up. Oh, ini untuk. Ah, I see.
Pantes dia nggak bisa meninggal ya, kita hit ya. Mantap, ternyata memang itu untuk bantu kita. Ini tuh Kankai namanya. Lucu juga. Ada dua ekor. Nggak bisa. Let's go sini loh, sini. Tenang. Tenang. Main satu lagi. Perry. Kok gak ada? Kayaknya singa deh. Aduh, ada Kankai lagi. Aduh duh. Kok dia malah ngehit gua deh. Astaga. Sini. Tolong, yes. Enggak usah naik. Oh, di sini. Sini, bantu gua. Ah, itu dong. Loh. Ini ngapain nih? Oh my god, ini kayak di time zone itu ya. Ih, dikit lagi. Nice. Kayak yang di time zone. Ada gak bisa lewat? Oh, udah pergi dia ya. Bisa kita lempar. Bisa lempar memang. Siap. Ini ada tempat bagus. Gimana nih? Apa yang harus gue lakuin? Kayaknya oke. Matikan aja lah. Panjang, gue lompat pun mati langsung. Mati. Kurang panjang nggak sih platformnya? Sesuatu yang gue ketinggalan ya. Coba gue cek dulu nih ya. Gue cek dulu di bawah. Itu dari sini. Di sini kayak ada sesuatu deh. Susah banget nih. Ini kameranya nih. Duh. Apa kemana gua? Sini dulu deh. Yes. Kesini. Baru kesini. Finally. Open. Thank you.
atau SWAT. Tapi gede tapi gak ada damage-nya. Kill-nya lama, mending kasih meninggoy dah. Kayak lama banget ini. Eh, kok malah save-nya ke sini? GG. Yo. Gak bisa naik. Mana ya? Itu gua nggak tahu gimana caranya naik. Oh, gua nggak tahu kayak mana ini caranya ya, tapi yang sana ujung sama tengah ini bisa diputar langsung aja di tengah gini. Spread meninggoy. Jadi kita langsung lari. Gak bisa naik. Gak bisa naik kok. Waduh. Mana cara naiknya? Ternyata bisa lompat ya. Astaga. Gue tadi keliling-keliling loh. Keliling-keliling lompat-lompat. Ternyata bisa lompat. Astaga, dia harus pas banget. Jadi tadi gue sempat ngulang sebenarnya ya. Gue ngulang, gue pikir ini ngebug atau gimana ini. Kok bisa nggak kejar. Lompat sini kan? Jadi dia lompatnya, lompatannya itu dia harus benar-benar pas sekali. Kalau nggak bisa nih. Lagi parkour. Masa tadi gak ada tangganya nih. Inikah arenanya? Gitu guys. Dia sasa pakai apa? Pedang gitu ya, kayak di arena apa? Keren sih. Buahnya armor leg. Ah, ini baru lengkap, guys. Wih, narik-narik dulu nggak sih? Jangan-jangan cukup-cukup. Eh, gua harus naik. Turun-turun ya. Ini baru lengkap ya armornya ya. Oh, turun ya. Wow. Mana ini apa ini? Ini serangga. Bukan. Wah, GG. Kita melawan bos sepertinya nih. Sarangnya, hancurin sarangnya. Sarangnya dulu. Nah, biar dia nggak keluar. Ini dia sarangnya.
they all coming non-stop. Jadi kita harus hancurin sarang-sarangnya ini nih. Kok gak ada yang nyerang gua ya? Apa? Kok oh, ada. Tapi gak semua nyerang gua. Gak lagi gitu. Yang nyerang paling cuma yang kayak nyamuk-nyamuk ini doang nih nyerangnya. Sampai 35. Nice. Apa lagi? Oh ini destroy. Gimana cara destroy-nya? Meninggoy gue langsung. Dikena serang beberapa kali meninggoy langsung. Op. Cari. Op. Nice. Final slash. Slash-nya. Oh, naik. Ah. Ya. Kita mendapatkan trofi dan itu jalan keluarnya ya. Ini apa? Ada ke atasnya. Belong to. Wow, apaan tuh ya? Junas Trophy. Loh. Ya. Apa? Ya, nggak bisa dipakai. Nggak bisa di-equip. Kita cek dulu. Ah, oke guys. Ternyata untuk The Quest of Trigola Sky Ruin Arena ya. Jadi kalau misalnya yang paling susah mungkin di tempat lompat-lompatan tadi ya, karena dia harus pas banget. Kalau enggak dia enggak bisa lewat. Tadi gua udah sempat mau menyerah nih tadi. Ternyata kita enggak boleh menyerah begitunya, dan kita bakal ketemu lagi guys di next video di part 2 Ultra. Sampai jumpa. Dadah.